Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang telah hadir pada rapat pagi ini. Saya selaku pimpinan di sini ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang telah saya amati beberapa waktu ini. Mari teman-teman kita melihat melihat bahkan penjualan perusahaan beberapa bulan terakhir ini. Kalau kita melihat dari angka-angka ini, maka tahun 2006 ini kita angka penjualan kita semakin menurun. Kita tidak bisa berdiam diri saja. Kita harus mengambil langkah-langkah untuk bagaimana caranya memperbaiki penjualan perusahaan kita. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Saya sependapat dengan Bapak. Sebagai seorang pemasaran, saya ingin perusahaan kita melakukan langkah-langkah untuk mengikuti arus permainan pasar. Kita memang perlu melakukan perubahan. Saya memang sebagai pimpinan butuh dukungan teman-teman sekalian untuk melakukan bagaimana jalan yang terbaik untuk melakukan perubahan ini, terutama untuk menaikkan angka penjualan perusahaan kita. Saya ingin teman-teman memikirkan cara lain dalam memasarkan produk agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan konsumen. Jika strategi kita berhasil, maka akan secara otomatis kita dapat mengejar segmen pasar baru dengan lebih mudah. Selain itu, produk kita masih terbatas di tempat-tempat tertentu saja. Dan saya ingin teman-teman melakukan perluasan distribusi, kemudian perluasan daerah pemasaran yang ada dengan memperhatikan pengendalian biaya yang ada di perusahaan kita. Tapi Pak, bagaimana dengan keahlian SDM kita yang terbatas? Apa mereka siap untuk melakukan langkah-langkah yang perubahan seperti ini? Ini sudah menjadi tugas personalia untuk memikirkan perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan agar keterampilan karyawan kita dapat lebih baik. Misalnya, kita adakan training karyawan atau pelatihan-pelatihan lainnya. Saya yakin teman-teman sudah memahami dalam hal ini. Karena sekarang ini persaingan semakin ketat. Dan perusahaan kita juga harus mengikuti arus dunia usaha yang ada jika ingin tetap kita bertahan dalam persaingan perusahaan-perusahaan lain.